Halo, hadir kembali sobat Rekol, kembali ke kehidupan maya yang sangat penat ini. Kabar yang telah lama dinantikan yaitu kehadiran Wasmel pilihan dari Malaysia yang dipercaya telah jatuh hati pada pilihan ANKS buatan dari Turki Aerospace Industries, dan dijangka Wasmel pertama itu akan diterima oleh tentara Malaysia atau ATM pada awal tahun 2025 ke depan. Itu artinya tidak lama lagi bos, ditunggu saja macam antre nasi lemaknya kakak Ros. Sementara itu pilihan pesawat peronda maritim jatuh pada pilihan ATR 72MP buatan dari Leonardo Italia, dan dijangka pertama kali akan segera diterima oleh tentara Malaysia pada tahun 2026 nanti, sementara MPA kedua pada tahun 2027 atau setelahnya. Sebanyak total hingga 3 unit Wasmel dan 2 unit pesawat MPA baru akan diterima oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk memperkuat pertahanan khususnya ruang udara negara agar tidak loyo dan mudah diopo-opo oleh China lagi bos. Kementerian Pertahanan sendiri sedang berada di proses akhir untuk mengeluarkan surat setuju terima, dan semoga lancar jaya sampai di tanah Malaysia. Selamat Sentosa, amin. Bagaimana menurut Anda, bos? Kita doakan yang terbaik, amin.